Rumah mewah di RT22, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, milik Purnawirawan Polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, digeledah petugas kepolisian. Polisi menyita berbagai jenis peluru senjata api yang diduga ilegal. Agar tidak dicurigai saat digeledah petugas, Purnawirawan Polisi tersebut menyimpan ribuan butir peluru senjata api di dalam beberapa kunci yang ada di rumahnya. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, Purnawirawan Polisi berinisial BS yang telah berusia lanjut itu harus diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan atas kepemilikan ribuan amunisi yang diduga ilegal. Purnawirawan Polisi ini langsung digelandang ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dengan dikawal ketat, langsung dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan untuk kembali menjalani pemeriksaan terkait pengungkapan kasus temuan senjata api ilegal. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.